Halo, selamat sore. Kembali lagi saya akan melakukan unboxing. Kali ini adalah unboxing smartphone, masih smartphone-nya Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 4X. Ini Redmi 4X ini sebenarnya sudah ada beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan kah? 3 bulan tuh. Ini baru saya bisa unboxing. Tapi ini versinya lain ya daripada versi sebelumnya. Ini yang versi RAM 4 GB, sedangkan ROM-nya atau internal memorinya itu 64 GB. Saya beli di Tokopedia seperti biasa dengan harga 2.020.000. Ada yang 1.950.000, ada juga. Tapi kebetulan kemarin yang seller 1.950.000 itu kehabisan, jadinya mau nggak mau yang lebih murah lagi ya di harga 2.020.000 ini. Ini Redmi 4X, RAM 4 GB, ROM-nya 64 GB. Oke, langsung saja kita unboxing, bongkar bungkusnya. Ya oke, ini adalah Redmi 4X ya. Garansinya ini garansi distributor. Sebenarnya ada sih yang garansi resmi, cuma kenapa saya milih distributor karena harganya jauh lebih murah. Tepatnya kalau yang resmi belum ada ya, 64 GB ROM-nya itu. Yang ada masih 32 GB. Ini RAM 4 GB, ROM-nya 64 GB. Redmi 4X ini Global Mobile Technology. Ini garansi distributor, nggak tahu ya distributor apa, nanti kita cek dalamnya. Oke, kita buka dulu. Seperti biasa ini. Oke, ini adalah, oke, kita buka dulu. Ya, ini adalah isi dari Redmi 4X. Garansinya Bisel ya, seperti biasa. Garansi-garansi yang ini, kalau Bisel ini sepertinya paling awal ini mengimport ponsel Xiaomi. Ini kalau Bisel ini beberapa kali beli garansi Bisel ini dapat layar Xiaomi yang agak kekuningan ya, beberapa kali sudah ya garansi Bisel. Tapi kalau garansi ini saya nggak pernah pakai ini biasanya. Ini ada buku petunjuk sepertinya, seperti biasa ya, buku petunjuk. Tapi bahasanya bahasa dewa ini, hanya dewa yang tahu. Ini casnya seperti biasa, ini cas model Cina, colokannya lempeng gini, harus pakai adapter lagi kalau mau colok. Sekarang chargernya ini warnanya putih ya, biasanya hitam loh. Ini chargernya ini sudah. Terus ada kabel data. Kabel datanya ini warna putih juga. Micro USB. Kabel data micro USB. Kemudian ada pembuka SIM. SIM ejector. SIM ejectornya. Kemudian udah nggak ada lagi. Ya simple kayak gitu. Oke, kita nyalakan dulu Redmi 4X nya. Ini kalau Anda beli garansi resmi, biasanya chargernya sudah colokan Indonesia ya,
bisa langsung pakai ya. Kalau garansi distributor biasanya charge-nya model Sina ini. Jadinya kayak gini. Terserah sih mau pilih yang distributor atau yang garansi resmi. Yang jelas kalau distributor itu biasanya lebih murah daripada yang resmi. Terpautnya ya ratusan ribu, lumayan. Ini MIUI-nya. MIUI 8 udah. Kita bahasa Inggris aja dulu. Ya, udah masuk ke sistem. Adalah tampilannya Redmi tampilannya Redmi 4X ya, seperti biasa MIUI 8 seperti ini. Kita cek dapat ROM apa ini, distributor apa. ROM-nya sudah global ya sepertinya ya, sudah global stable 8.2.1.0. ini RAM-nya 4GB ya, internal memorinya sisanya masih 55 dari 64GB total. Ini menggunakan Android-nya Marshmallow dari 4X. Oke, ROM-nya sudah global, nggak perlu flashing lagi. Kita coba cek, siapa tahu ada pembaruan kan? Ya, biasanya ada update ini 8.2.9.0. Anda bisa update atau pakai yang ini dulu juga nggak apa-apa. Kita cek 4G-nya masih bisa apa enggak? Oke. Cek datanya. Ini dual SIM ya modelnya, seperti ponsel Xiaomi pada umumnya sebelumnya. Ini micro SIM sama nano SIM. Yang SIM pertama ini micro SIM, yang SIM kedua nano. SIM kedua ya. Ini yang SIM 2 ini bisa buat micro SD. Oke, kita cek sinyalnya. Ini pakai XL ini. Sudah 4G ya. Sudah 4G ya, sudah dapat sudah ada. Oke, ROM sudah global. Porsi aman, tinggal pakai ini ya, tinggal pakai Google Play Store aman. Ya, segini dulu saja ya. Ini cuma unboxing aja, buka bungkus, jadi isinya cuma seperti ponsel Redmi pada umumnya, cuma segini aja, nggak ada headsetnya, cuma charger aja sama ini kartu garansi. Ya, sekian dulu ya unboxing Redmi 4X RAM 4GB, ROM-nya 64GB. Semoga ini kalau Anda mau beli silahkan, ada sudah banyak itu di toko online, sudah ada yang jual banyak ini. Harganya ya 2 jutaan ada. Kalau beruntung ya Anda bisa dapat 19, tapi tetap cari aja jalurnya. Ini harganya di 2.20 kemarin, yang 2.100 lebih juga banyak.
silakan Anda cari ya, mau di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, sembarang. Oke, sekian unboxing Redmi 4X dari saya, semoga membantu sedikit. Silakan Anda coba sendiri. Selamat sore.